Indomie ini harus. Ini harus di kulkas. Kalau nggak kulkas nggak bisa. Ini apa rasanya sih? Keju. Pengen coba deh, boleh kan? Coba aja gitu ya. Iya, coba. Merasa daripada bunda tinggal ingat. Buset dah. Ini nanti mau kue gini ya? Enaknya. Enaknya. Oh, tahu bunda. Kayak rasa-rasa telur keror keju gitu ya? Iya, ada telur, ada keju. Enaknya. Siapa yang ngajarin kamu, Neng? YouTube. Iya. Iya. 5 jam lah pun kira-kira. Kayak telur-telur gitu. Telurnya banyak. Iya. 4 kali. Tapi ini diapain, dikukus gitu? Enggak, di oven. Makanya gosongnya kurang merata tuh karena ovennya. Nah, enggak penting lah semua itu. Enak bener. Alamat. Bisa habis ini. Ya. Jangan dihabisin, kasihan. Masukin kulkas, masukin kulkas. Kalau ngikut nafsu habis. Iya. Bisa habis ini. Kalau kulkas, kulkas. Dah. Bisa habis. Dikit lagi ya. Nagih soalnya. Ya kan, biasanya aku bikin satu loyang besar kan, yang 20 cm. Cuma gak muat kulkas, maka aku bagi-bagi. Nanti kapan-kapan buat gini yang banyak lagi, gini minta bunda. Dah, sedikit lagi. Setengah habis. Dah. Enaknya. Nah, kalau dingin gimana kalau dingin? Lain lagi rasanya? Teksturnya lebih beda gitu loh. Oh iya, coba nanti dingin coba ya. Coba misalnya dingin en. Dia kalau dia bisa basi, enggak kan? Kalau di kulkas sih harusnya enggak. Biasa kalau aku makan sendiri seminggu pun satu yang besar. Seminggu? Itu kalau bunda turutin habis itu. Ya jangan. Jangan, ah. Tunggu dingin.